Laga final Gubernur Cup 2019 di Stadion Bumi Masurai Kota Bangko pada Sabtu sore yang mempertemukan dua kabupaten tetangga yakni Bungo versus Merangin dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Jambi Farori Umar, Bupati Merangin Al Haris, Wakil Bupati Merangin Masuri, serta para pejabat provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Bupati Merangin yang tidak lain merupakan ketua panitia mewanti-wanti agar para penonton tidak melakukan perbuatan anarkis. Hingga laga berakhir hanya ada kejadian kecil dan dapat diatasi. Sehingga pemirsa, orang nomor satu di Merangin itu mengapresiasi sportivitas pemain dan ketertiban penonton yang didominasi para bandan mania atau supporter Merangin FC. Kemenangan tim tuan rumah tidak terlepas dari binaan Bupati Merangin Al Haris terhadap para atlet, sehingga para bandan mania mengaku bangga dan patut mengapresiasi sang bupati. Dalam kesempatan penyerahan hadiah, Al Haris langsung digotong oleh para bandan mania seraya nyanyikan lagu kemenangan. Al Haris mengatakan Merangin harus jadi tuan rumah yang baik, sehingga pada kegiatan-kegiatan berikutnya Merangin selalu dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Lutfi Hidayat, Jambi TV.